Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam majelis ini kita telah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi adalah nikmat keimanan, sehingga kita bisa bersama-sama lagi untuk hadir di tempat ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang telah kita pelajari hujjatul lana wala alaina, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus kita curahkan dan kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita aturkan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat kita pada hari kiamat, dan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kami akan kembali mengulangi atau menjelaskan salah satu kitab yang mungkin sudah beberapa kajian saudara-saudara sekalian mendengarkannya, namun mungkin itu sudah agak lama. Dan kami juga khusus punya kajian online tentang kitab ini setiap hari Selasa sore, namun mungkin sebagian besar tidak dapat mengikutinya karena kesempatan, dan mungkin juga sebagian ikhwah tidak terlalu fokus ketika online. Kitabnya adalah Syarah Thalathatul Usul, Al-Usul As-Salasa, tiga landasan pokok. Ya, tadi kami berusaha mencari kitab-kitab yang pas untuk dibahas di tempat ini karena bersifat umum. Ya, ada juga yang baru belajar dan sebagainya, dan kami juga melihat hal ini sangat dibutuhkan lagi untuk dijelaskan, untuk kita saling mengingatkan, apalagi di zaman sekarang ini. Tiga landasan pokok yang wajib kita ketahui bersama. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail." Ketahuilah, semoga kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "annahu yajibu alaina," bahwasanya diwajibkan atas kita ta'allum, mempelajari arba masail, mempelajari empat perkara. Ya, sebelum kita masuk kepada tiga landasan pokok, beliau memulai dengan muqaddimah ini.
Jadi kata beliau rahimahullah, i'lam rahimakallah. Ya beliau memulai dengan apa? Ketahuilah. Ya tentunya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kitab-kitab yang beliau tulis dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kita juga mungkin sudah sering mendapatkan penjelasannya. Di antara penjelasan yang penting kita dapatkan, yang sering kita harus ulang-ulangi, tentang permulaan bismillah dalam segala hal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita dan dimulai setiap surat-surat dalam Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, agar kita mengucapkan basmalah di setiap ingin memulai kebaikan. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah untuk dibantu agar diberkahi urusan kita. Bismillah, saya makan. Supaya yang kita makan itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan syaitan tidak ikut makan bersama kita. Kita minum bismillah. Yang melakukan hal-hal kebaikan yang lain, kita juga bismillah. Memulai usaha kita dengan bismillah, agar Allah memberkahi kita punya usaha. Sebelum kita tidur juga mengatakan bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah, aku hidup dan aku mati. Penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara pelajaran penting agar kita memulai segala urusan kita dengan bismillah. Keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Ketika membuka pakaian bismillah, agar syaitan tidak melihat aurat kita. Ini perkara yang sering kita dengar tapi sering kita lupakan. Makanya kita harus membiasakannya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman meliputi semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala meliputi semua makhluknya, baik itu mukmin maupun kafir. Allah subhanahu wa ta'ala masih saja memberikan kehidupan bagi orang kafir, padahal mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan minum, makan, pernapasan dan sebagainya tetap diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini olehnya itu Ar-Rahman ini, sudah pernah kita bicarakan, ini adalah nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memanggil orang dengan Rahman, harus kita tambah dengan Abdurrahman, karena ini merupakan nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang diantaranya yang disebutkan oleh ulama kita, As-Somad. As-Somad diantara nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau mendapatkan nama saudara kita Abdul Somad, maka kita panggil Abdul Somad, jangan memanggil dengan Somad, karena ini juga merupakan nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada buku khusus yang mengkelompokkan ini khusus untuk Allah, dan ini untuk Allah dan boleh untuk makhluknya. Ar-Rahman, subhanallah. Allah berikan kasih sayang kepada kita. Walaupun kita senantiasa bermaksiat kepada Allah, kita masih diberikan bernapas, masih mata kita bisa masih melihat dengan baik, pendengaran telinga kita masih bisa mendengar dengan baik, jantung kita masih bisa berdenyut dengan baik. Semuanya kita masih mendapatkan fasilitas ini sampai sekarang ini, jamaah sekalian. Ini menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas kepada hambanya. Subhanallah. Inilah juga yang kita sering baca dalam surat kita, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kalau kita terus merenungi ayat ini,
dan sering kita mendengarkan penjelasan ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab kita karena dosa-dosa kita semuanya, tidak ada yang tertinggal satupun di dunia ini. Semuanya binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita. Sebelum kita berucap, Allah sudah tahu. Sebelum kita berkata, berbuat, Allah sudah tahu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan kita sekejap itu? Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin kita sering berikan ibarat contoh kamera atau video-video, setiap kejadian dipiralkan, coba bayangkan seandainya dosa kita seperti itu kan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan semua manusia. Karena Allah Maha tahu. Kalau CCTV saja itu hanya melihat di kala kita langsung tersorot oleh CCTV, atau ada orang mempiralkan video kita, sedikit-sedikit dipiralkan video, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempiralkan untuk sementara. Ini yang harus kita senantiasa rasakan dan hayati ketika kita sholat jamaah sekalian. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita terus membayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala mempiralkan dosa-dosa kita, begitu banyak dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala telah tutupi. Olehnya itu kita tidak boleh berbangga terhadap amalan-amalan kita. Sesungguhnya orang menghormati kita itu karena Allah telah menutupi aib-aib kita. Tidak ada orang hebat di dunia ini jamaah sekalian. Allah yang memudahkan urusan kita. Tapi ingat, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala juga azabnya sangat pedih dan telah menyampaikan, wala tahsabanna, janganlah kalian mengira bahwasanya Allah lalai daripada orang-orang yang zalim. Allah hanya menangguhkan itu, akan diberikan segera pada waktunya. Olehnya itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian tidak saling menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendengarkan siksaan di dalam kubur. Subhanallah. Ya, ini termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mendengarkan siksaan kubur tersebut. Sehingga kita masih bisa tertawa dan sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad sallam mengetahui orang tersiksa di dalam kubur. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukannya dan memberikannya fasilitas untuk mengetahuinya. Semuanya ketika orang disiksa dalam kubur itu diketahui semua makhluk kecuali manusia. Termasuk anjing menggonggong dan menggelolong itu mereka tahu bahwasanya orang di dalam tersiksa. Inilah di antara rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan musibah semua kampung, tapi menguji dan menegur kita dengan beberapa tempat saja agar timbul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami, memperlihatkan kebesaran kami kecuali untuk menakuti kalian, agar kemudian la'allahum yarji'un, dalam ayat lain agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ia diberikan ta'yid, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang setimpal, diberkahi urusannya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ar-Rahim ini, kalau ada namanya Rahim, itu dibolehkan karena Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan Nabi kita Muhammad SAW dengan Rahim. Ini jamaah sekalian, jadi poin penting tadi yang perlu kita senantiasa mengingatkan adalah membaca bismillah pada setiap kebaikan yang kita ingin lakukan. Kemudian ya'lam rahimakallah, ketahuilah wahai, semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini senantiasa memulai dengan rahimakallah.
menyapa jamaahnya atau murid-muridnya dengan apa? Dengan doa. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Subhanallah. Ini diantara suatu pengajaran agar kita sebagai guru, sebagai pengajar atau siapapun kita, ketika ingin memberikan, menyampaikan suatu kebenaran, kita mulai dengan doa untuk mereka. Akhi barakallahu fiik, rahimakallahu akhi. Seperti ini, kalau kita menyampaikan sesuatu, kita mulai dengan doa untuk mereka. Ini diantara adab-adab. Dan tentunya subhanallah, inilah yang merupakan doa yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus, maksudnya Ar-Rahim, sehingga dengan itu kita mendapatkan keberkahan dalam dan keselamatan dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita tidak boleh meremehkan tentang masalah ini. Qauluhu rahimahullah, adapun perkataan beliau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yajibu alaina ta'allam arba' masail, diwajibkan atas kita mempelajari empat perkara. Ay ala kulli balik akil qadir, siapa yang diwajibkan mempelajari empat perkara ini? Ala kulli balik, kepada setiap yang sudah balik, akil yang berakal, qadir yang mampu, min dzakarin dari laki-laki, wa unsa dari wanita, wa hurrun wa abdun wa ghaniyun wa faqirun, dari orang merdeka, hamba sahaya, kaya dan fakir, wa tajir pebisnis, ya wa mazari orang yang bertani, kullu haula yajibu alaihi ma'rifah hadzal ilm fi hadzal masail, tidak ada yang terkecuali. Selama dia berakal balik, maka diwajibkan atasnya mengetahui empat perkara ini, siapapun itu. Jadi tidak ada alasan saya sibuk, tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya, karena ini berhubungan dengan agama kita sendiri. Qala rahimahullah ta'ala, al-ula, yang pertama yang wajib kita ketahui adalah ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri, ilmu yang bagaimana diwajibkan kita untuk mengetahuinya? Apakah semua ilmu? Ilmu yang wajib kita ketahui adalah ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu mengetahui Allah, ilmu tentang mengetahui nabi kita, dan ilmu tentang mengetahui agama kita sendiri sesuai dengan dalil-dalilnya. Naam, ad-dalil ala wujub ma'rifati ma dzakara rahimahullahu ta'ala bil adillah. Jadi semua mengenal Allah, mengenal nabi kita, dan mengenal agama kita ini Islam, secara keseluruhan harus berlandaskan dengan dalil. Karena keimanan, kita tidak boleh meyakini sesuatu kecuali ada dalilnya. Apalagi persoalan-persoalan yang tidak pernah kita ketahui. Dari mana kita mengetahui bahwasannya malaikat itu ada? Dari mana kita mengetahui bahwasannya syaitan itu ada? Dari dalil Al-Quran. Olehnya itu kita tidak boleh meyakini sesuatu kecuali harus tahu dalilnya, apa dalilnya, terutama dengan masalah keimanan. Olehnya itu kalau kita mendapatkan berita-berita, kalau orang misalnya di bulan Muharram atau bulan Safar dilarang menikah, misalnya dilarang berpergian, kita tanya dalilnya, apa dalilnya, apakah Allah larang? Karena kita ini sholat juga, kenapa kita sholat seperti itu? Karena ada dalilnya. Dari mana kita tahu bagaimana sholat lima waktu itu, misalnya sholat subuh dua rakaat, ya sholat duha empat rakaat dan sebagainya, itu dari dalil. Maka semua, terutama masalah keimanan, harus dengan dalil. Inilah pentingnya, karena mungkin selama ini kita, ya dari kecil kita hanya ikut-ikutan saja. Olehnya itu kita sudah balik, akal berakal, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka wajib bagi kita untuk
mempelajari hal ini. Wala yamliku alladhina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang mereka seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka memiliki syafaat illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya'lamuna bi qulubihim ma nataqu bi alsinatihim. Kenapa mereka menyembah berhala? Padahal mereka berhala itu tidak mengetahui tentang kita sendiri. Wa hadha min aqwal asbab ala thabat ala alhaqq wa tamassuk bi hadhihi fil hayati dunya wa ba'dal mamat. Dan inilah, dengan inilah kita mengetahui, berusaha mengetahui dengan berilmu, menuntut ilmu, di antara sebab kita akan apa? Sabat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran. Wa tamassuk bi hadzal din, agar kita bisa istiqomah dan konsisten dengan agama yang benar ini. Baik kita fil hayati dunia, baik ketika kita masih hidup di dunia, ataukah kita akan dibantu di saat kita sudah meninggal nantinya. Wa fi su'al qabr wa ma ba'dahu, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, ya ada namanya fitnah kubur dan azab kubur. Dengan pengetahuan tersebut, kita akan mengetahuinya insyaallah, dan akan dibantu di saat kita dalam kuburan. Fa innal insan idza dakhala hadza fi hadza ad-din bi ilmin wa basira lam yahsul lahu bit tashbih syubha. Karena kalau orang mempelajari agamanya dengan baik, maka dia tidak akan timbul pada dirinya syubhat-syubhat. Tidak akan ragu dengan agamanya, tidak mudah mendapatkan berita-berita yang tidak jelas. Tidak langsung mereka meyakini sesuatu sampai betul-betul dia meyakini ada dalilnya ini. Begitulah ya seorang yang betul-betul mempelajari ilmu ini. Wala bitashkik, apalagi di zaman sekarang ini medsos di mana-mana, ya penyebaran berita-berita dan akidah-akidah yang menyimpang. Dengan berilmu kita mempelajari agama Allah SWT dengan baik, insyaallah kita akan terbentengi dari hal-hal yang bisa menyimpang dari akidah yang sebenarnya. Wa in hasala indahu raib, ketika tiba-tiba ada keraguan pada dirinya, maka dengan berilmu, dengan bertanya, dia akan terangkat dari keraguannya tersebut. Bil ilmi al munafi lil jahal, karena dengan berilmu akan menghilangkan, mengangkat kebodohan. Wa bil yakin al munafi lis syak war raib, dan dengan keyakinan yang kuat akan menghilangkan keraguan, akan menghilangkan keragu-raguan dan was-was. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu dengan keimanannya itu, tidak ragu dengan keimanannya itu, tidak mudah digoyahkan keimanannya. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan bahkan dengan dirinya sendiri, jiwa raganya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus, mereka adalah orang-orang yang jujur. Adapun dalil dari sunnah, hadis Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, annahu ya haddathahum anna Rasul sallam qol, bahwasanya dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudiya fi qabrihi, jikalau dia telah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang telah malayatnya sudah pergi meninggalkannya, wa innahu la yasma qur'ana ni'alihim, sesungguhnya jenazah ini, si mayit ini hanya mendengarkan apa? Qur'ani alihim, mendengarkan
suara-suara sendal dan sepatu orang-orang yang telah meninggalkannya. Atahu malakan, kemudian didatangilah malaikat, dua malaikat, fayaqaidanihi, kemudian malaikat ini, kedua malaikat ini mendudukkannya, fayaqulan, dan mengatakan kepadanya, bertanya kepadanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua malaikat tersebut bertanya kepada si mayit, bagaimana menurutmu tentang orang yang diutus kepadamu ini, kepada laki-laki yang diutus kepadamu ini, yaitu Rasulullah SAW yang dimaksudkan. Fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqul, mereka akan mengatakan, ashadu annahu abdullahi wa rasulullah. Orang yang beriman akan menjawab, saya bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar. Maka setelah ditanyakan itu, diantara pertanyaan tadi, siapa? Siapakah nabimu atau siapakah orang yang diutus kepadamu? Ketika dia sudah menjawab dengan baik, maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu yang di neraka yang dipersiapkan untukmu, qada abadalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Sesungguhnya sebenarnya ini tempatmu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tempatmu ini dengan tempat yang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena keimanannya dia lulus menjawab pertanyaan ini. Ini kita nanti insyaallah ke depan akan membahas secara rinci tentang tiga hal ini, tiga landasan pokok yang di mana ketiga hal ini telah kita tahu pertanyaannya dan tahu jawabannya di dunia ini. Namun tidak ada di antara kita, ya, apakah akan bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur atau tidak. Bahkan tentunya semua kita dengan mengetahui lebih dalam hal tersebut, kita mengharapkan agar kita termasuk orang-orang yang bebas tes. Kalau di dunia ini ada ujian, tapi ada juga yang lulus tanpa dites. Siapa itu? Di antaranya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ditanya lagi mereka. Subhanallah. Olehnya itu, jemaah sekalian, dari sekarang kita punya harus azam, harus berazam dari sekarang, harus berniat dari sekarang agar kita mau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang tidak ada azamnya, tidak berazam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak pernah berazam untuk itu, maka dia akan mati dalam mati kemunafikan. Auzubillah min ta'ala. Ya, ini yang harus kita, ya, kapanpun itu kita siap kalau memang sudah waktunya. Tapi tidak serampangan tentunya kapan ada waktunya. Tapi dengan niat ini, tentunya dengan niat ini kita harapkan, kita harapkan walaupun kita tidak ditakdirkan untuk berperang misalnya, niatnya sudah sampai insyaallah. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW menyebutkan di antara beberapa kelompok, kelompok yang pertama disebutkan ada orang yang punya harta, ada orang yang punya harta dan mengimpakkan hartanya ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah misalnya, membangun masjid misalnya, dan membantu fakir miskin, menyantuni ayah anak yatim dengan hartanya tersebut. Namun ada orang yang mengatakan, seandainya dia berangan-angan, seandainya saya juga punya harta seperti itu, saya akan lakukan seperti yang dilakukan orang itu. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama. Subhanallah, mas kalian, pahalanya sama. Padahal kita tidak punya apa-apa, tapi kalau kita sudah berazam, seandainya saya punya seperti itu, saya juga akan lakukan kebaikan seperti itu. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajruhu fihi masawa. Kedua-duanya mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Kita belum mampu membantu saudara kita, tapi kita berniat, seandainya saya mampu, saya akan bantu dia. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau ada orang, ya, kelompok yang kedua ini melihat orang yang diberikan harta
namun hartanya ini dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berpoya-poya, ganti-ganti pasangan dan sebagainya, maka orang ini, yang kedua ini mengatakan yang melihatnya, seandainya saya punya harta juga seperti itu, saya akan lakukan seperti yang dilakukan. Na'udzubillah min dalik. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya keburukannya sama dengan apa yang didapatkan, walaupun hanya sekedar berangan-angan. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini yang harus kita hawanti-wanti. Terkadang ada yang mengatakan demikian, kita ada timbul perasaan seperti itu. Ya, seandainya saya punya harta, saya mungkin ganti pasangan ini, saya berpoya-poya, na'udzubillah min dalik. Itu sudah tercatat keburukan, dan keburukan yang diperoleh sama. Beda halnya dengan hadis yang mengatakan man hamma, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak melihat orang yang melakukan kebaikan, tapi ingin berniat, ingin melakukan kebaikan. Misalnya, saya ingin sholat malam nanti, dia sudah berniat, tapi dia tidak jadi sholat malam karena terlelap tidurnya, maka dia sudah mendapatkan pahala niatnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang sudah berniat dan berazam untuk melakukan kemaksiatan, tapi tidak jadi melakukan kemaksiatan tersebut karena takut kepada Allah. Ingat, karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada manusia. Karena takut kepada Allah, maka dia diberikan ganjaran pahala kebaikan. Jadi beda kasusnya dengan hadis ini dengan hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan. Kalau hadis yang pertama tadi, dia berangan-angan karena melihat orang melakukan kemaksiatan, dia berangan-angan saya akan melakukan kemaksiatan juga nantinya. Tapi hadis yang kedua yang kita sebutkan ini, itu kenapa dia meninggalkan kemaksiatan? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira bisa dibedakan hal ini. Jadi jamaah sekalian, olehnya itu ketika di dalam bulan Ramadan biasanya kita mendengarkan doa-doa sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, atik riqabana minan nar, ya Allah, ya bebaskanlah kami dari api neraka, azab neraka. Karena kalau kita melihat memang kita punya dosa-dosa ini pantas dimasukkan ke dalam neraka, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibebaskan dari api neraka. Jadi sebenarnya dalam hadis ini disebutkan malaikat itu mengatakan, lihatlah, sebenarnya ini neraka ini dipersiapkan untukmu karena dosa-dosamu begitu banyak, tapi karena engkau telah beriman dan menjawab pertanyaan ini dengan baik, maka Allah telah menggantikan ya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayarahuma jamian, maka dia melihat di kuburannya itu surga tersebut, terus terasa selalu rindu. Adapun orang kafir, ia diperlihatkan terus azabnya di neraka nanti, sehingga dia terasa merasa takut terus, takut terus, selain daripada azab kubur yang dia akan rasakan nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun orang yang pertama tadi ini yang telah menjawab pertanyaan tersebut, akan dilapangkan dia punya kuburan. Kita melihat kalau kita menguburkan jenazah itu sungguh sangat sempit, tapi orang yang beriman akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Subhanallah. Summa roja ila hadis Anas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang selanjutnya disebutkan, wa ammal munafik wal kafir. Adapun orang-orang munafik, orang kafir, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, malaikat bertanya kepadanya, ma kunta taqul, bagaimana menurutmu terhadap lelaki ini? Itu maksudnya Rasulullah SAW, fayaqul la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqul ma yaqulun nas, saya dulu mengatakan demikian karena saya ikut-ikutan saja. Inilah bahayanya kalau ikut-ikutan saja. Sampai dalam kubur disuruh, tahukah engkau orang ini? Maka dia mengatakan, orang munafik dan kafir mengatakan, terutama orang munafik ini mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikutan mengatakan pada waktu di dunia. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan saja. Kuntu aqul ma yaqulun nas bayaqulu fa yuqalu la la darita wala talita wa yudrab bimitraq. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu betul? Engkau tidak pernah membaca tentang orang itu? Ini pentingnya kita harus mempelajari. Wa yudrab, maka dia pun dipukul dengan palu-palu dari yang besi. Darbatan fa yasihu sahiyatan yasma'u wa manyalihi gersaqalain. Maka ketika dipukul dengan palu-palu tersebut, na'udzubillahi min dzalik, maka dia teriak sekuat-kuatnya
didengarkan semua makhluk kecuali dua, as-saqalain, kecuali jin dan manusia tidak mendengarkannya. Kecuali jin dan manusia tidak mendengar, ghair saqalain, tidak mendengarkannya. Adapun yang lainnya, makhluk yang lainnya mendengarkan siksa kubur tersebut. Ya, olehnya itu sebagaimana kita sampaikan tadi, Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tidak saling menguburkan, coba bayangkan kalau kita dengarkan orang disiksa di dalam kubur, pasti tidak ada orang mau menguburkan. Tidak ada orang mau menguburkan. Tapi karena Allah SWT tidak memperdengarkan kita, maka kita saling menguburkan. Olehnya itu dalam suatu hadis juga Nabi SAW mengatakan, Lau alimtum ma'alam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian ladohiktum qalilan wa labakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini sabda Nabi SAW. Ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mas kalian. Namun tentunya kalau hati kita periksa hati kita. Jikalau selama ini kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak tergugah hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala hatinya bergemetar. Suara azan dan sebagainya, hatinya gemetar ketika disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka periksa hati kita, adakah hati kita gemetar, bergetar? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jikalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka periksalah hati kita, apakah hati kita masih ia sehat atau begitu banyak penyakit di dalamnya yang butuh istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Olehnya itu, ia hadis atau riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sering kita dengarkan, seandainya hati kita ini, hati kalian suci, maka tidak akan pernah puas dari membaca Al-Qur'an. Fa idza kana al-insan sayusal fi qabrihi an rabbihi wa nabihi wa dinihi. Oleh karena itu, jikalau manusia akan ditanya di dalam kuburnya tentang Tuhannya, tentang nabinya dan tentang agamanya, fayuqalu lahu ma 'allamaka bihadza, maka dikatakan, siapa yang memberitahumu ini? Sampai akhir hadis, wa kama sayati insyaallah fi hadis Barra, dan ini akan ada pembahasan khususnya. Oleh karena itu, ya, semoga dengan insyaallah kita pelajari dan saling mengingatkan kembali kitab ini, walaupun sudah sering kita mendengarkan, maka semoga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala ia memudahkan kita di dalam kubur nanti. Fa inna yajibu 'alal 'abdi ma'rifatu dzalika bi ilmi. Oleh karena itu, wajib atas seorang hamba, setiap hamba, mengetahui ketiga tersebut dengan ilmu. Dengan ilmu. Kama annal 'abda idza 'arafa rabbahu bi ilmin ahabbahu jalla wa 'ala wa akhlasahu lahu bil ibadah. Karena kalau seorang hamba semakin tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan akan semakin mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Nah, kalaulah kita sering mendengarkan, ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah lebih dalam? Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mencintai Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mengagungkan Allah. Olehnya itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, sehingga apa? Wanahan nafsa 'anil hawa. Karena ketakutannya kepada Tuhannya, tahu keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesarannya, maka dia tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa,
maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sering bermaksiat? Karena kita kurang mengetahui, lalai atau lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita manusia sering diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 31 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Karena kita al-insan, dari asal kata nisyan, pelupa, sering lupa. Lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwasannya Allah melihat kita. Ataukah sengaja seakan-akan kita tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Wa idza arafa nabiyahu, jikalau dia mengetahui nabinya, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ilmin, dengan ilmu, wa ma wahabahu Allah taala min al akhlaqil hasanah was sifatil hamidah, dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya dari akhlak yang sangat mulia, wal afal karima, dan perbuatan yang sangat mulia, kana hadha min aqwal asbab al jaliba li mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini semakin kita mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita akan menambah kecintaan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ahabbahu sallallahu alaihi wasallam mahabbatan iman wa ibadatan, dengan itu mereka akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah akan mencintai dia, ya, pada sebagaimana dalam hadisnya bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merindukan umatnya, yaitu kita jemaah sekalian. Olehnya itu, karena nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam merindukan kita, maka sepantasnya kita sangat mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salah satu caranya mengetahui, mengenalnya melalui sirah-sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu apa? Ahabba awamirahu, mereka akan mencintai perbuatan kebaikan, apa yang diperintahkan nabi, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarrada mutaba'atahu, dengan itu dia akan fokus hanya menjadikannya nabi sallallahu alaihi wasallam panutan satu-satunya. Wa idza arafa al-islam, jikalau dia telah mengetahui Islam dengan baik, dengan ilmu, wa ma syara'a Allah fihi minal haqqi wal yusr wat taysir, dengan apa yang Allah beritakan tentang kemudahan Islam dan sebagainya, maka dengan itu dia tidak akan merasa berat dengan ajaran Islam ini. Sudah masuk waktu ya. Ini masih panjang sekali, ini syarahnya sangat panjang. Subhanallah, padahal baru masih satu matan, satu bait saja. Sudah panjang sekali pembahasannya Syekh di sini. Tapi insyaallah mudah-mudahan ada waktu ke depan kita akan mengambil poin-poin yang penting. Semuanya penting, tapi yang lebih penting untuk kita ketahui dari sejak awal ini. Semoga yang sedikit ini yang telah kita dapatkan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita harapkan dari semua setiap ilmu yang kita dapatkan menambah ketakwaan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalannya dan mewafatkan kita di atas keislaman ini, dan menyertakan kita bersama orang-orang yang soleh. Tawaffana muslimin walhiqona bis-solihin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.